Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali Junedi di channel Junet 47. Channel ini ya khusus bahas hal-hal kecil, hal-hal sepele yang ada di sekitaran kita, yang kadang itu kita lupa atau kadang itu tidak kita sadari, tapi itu mungkin bisa mendatangkan manfaat bagi kita, atau kalau tidak mungkin itu bisa mendatangkan bahaya bagi kita. Oke teman-teman, nah di sini kita ada di proyek ya. Jadi kita akan coba bahas masalah ini ya, casting dari umpa-umpa ya, atau pondasi ya. Nah seperti apa, tonton sampai habis biar tidak salah paham, dan juga jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe, karena subscribe atau berlangganan itu tidak butuh biaya teman-teman, alias gratis tis, tinggal klik. Dan dengan mensubscribe atau berlangganan, maka teman-teman telah mendukung kita ya untuk membuat konten-konten baru lainnya yang tentunya itu lebih menarik dan lebih bermanfaat. Dan satu lagi, jangan lupa aktifkan atau nyalakan notifikasi loncengnya biar tidak ketinggalan kalau ada konten-konten baru lainnya. Oke teman-teman, nah di sini kita ada di proyek ya. Jadi ada di proyek, terus kemudian kita ini ada pekerjaan umpa-umpa ya, kalau bahasa bahasa di proyek ya, biasanya umpa-umpa, atau juga istilahnya pondasi kecil-kecil ya. Jadi pondasi kecil-kecil yang nantinya itu dipakai untuk support-support ya, support-support yang memang secara perhitungan tidak bisa diabaikan ya, bisa diabaikan. Nah ini jumlahnya sangat banyak teman-teman, sehingga ratusan ya, makanya sehingga kita lakukan untuk precast ya. Nah untuk precast sendiri mungkin kita bisa pakai anu ya, apa sistem casting-nya seperti apa ya, yang sekiranya mungkin bisa efektif ya. Oke, mungkin ini bisa dilihat teman-teman ya, saya ini. Nah ini ya, jadi untuk sistem casting-nya ya, saya kira mungkin di kesempatan yang lalu sudah kita bahas ya. Nah seperti apa efektivitasnya ya. Jadi sistem casting seperti ini itu selain mungkin pemasangannya juga gampang, juga pas waktu bongkarnya juga cukup lumayan efisien ya teman-teman ya. Oke, mungkin bisa kita cek ya, bisa hadirkan. Nah ini ya, jadi ini apa namanya, ini yang tadi itu yang apa, casingnya ya, ini sekarang sudah dicor. Nah ini sekarang dibongkar ya, jadi pembongkarannya juga ini bisa diluruskan ya sebenarnya ya. Mungkin metodenya bisa agak banyak, dan dia juga bisa lurus ya, sehingga apa pas waktu bongkarnya cukup lumayan bagus ya, cukup lumayan cepat. Ini satu ya, memang bongkarnya memang tidak bisa satu orang ya, paling nggak minimal istilahnya dua orang, tapi sebenarnya bisa juga satu orang, bila satu orang sebenarnya bisa ya. Nah mungkin bisa jadi nanti ini bisa jadi anu ya, tahanannya ini mungkin lain kali mungkin bisa jadi pakai yang selain anu ya, karena ini mungkin sedikit ada apa, ada kesulitan untuk bongkar kayunya ya. Oh karena dia masuk ke dalam ya. Ini memang ada satu yang agak susah ya. Nah ini mungkin jadi bisa jadi pembelajaran juga.
ini agak tadi agak masuk ini. Jadi arahnya bongkarnya itu dari anu ya, satu layarnya dari sana ke sini ya. Biar istilahnya nanti ketika dia nyabut besinya dia juga satu arah ya. Satu arah ke sana ya. Nah ini yang bisa apa namanya bisa sangat efisien bongkarnya ya. Ini dengan ukuran 35 35. Jadi pembelajarannya angkutnya ya, yang angkut bajanya cantolan ya, kaitnya itu harus yang besar ya, karena yang ini dia kecil agak susah. Nah kita harus arahnya dia satu arah ya. Juga harusnya untuk besi pengangkatnya dia harus lebih besar lagi. Kalau tidak nanti besinya pada bengkong semuanya. Oke, ini tadi yang agak susah ya. Nah, ini yang kedua.
gampang sekali. Oke teman-teman, jadi kita akan coba bahas detail dari backcasting umpak-umpak ya, atau backcasting precast kotak-kotak ya. Jadi kita ini desain backcasting kita ini untuk tidak hanya satu ini ya, satu apa, satu umpak-umpak ya, atau satu beton, blok beton ya, tapi ini bisa terdiri dari beberapa blok beton yang ukurannya ini bisa disesuaikan dengan kebutuhannya. Tapi kalau kita di sini yaitu 35 cm kali 35 cm. Nah, kurang lebih backcasingnya seperti ini ya. Jadi ini backcasing, terus kemudian ini kita pakai kayu ya. Jadi kita pakai kayu, terus kemudian pakai tie rod ya. Tie rod, terus kemudian dikunci teman-teman. Kunci, sudah saya kira itu ya gambarannya. Nah, ini kurang lebih seperti ini untuk detailnya ya teman-temannya. Jadi untuk backcasing samping ya, jadi backcasing samping ini memang dia ini disatukan ya pakai hulu ya, hulu kemudian di sini ada part-part ya, atau bagian-bagian dari apa backcasing umpak-umpak sendiri ya. Tapi di sini ini memang di diapakan itu memang disisakan teman-teman ya, disisakan ya, jadi disisakan. Nanti kita akan coba bahas anunya. Kemudian yang di sini ini pinggirnya ya, sampingnya. Terus kemudian di sini nantinya ini kita pakai apa, yang di tengah ini kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Jadi di sini ini nanti tie-rodnya masuk di sini, ini hulu juga ya, hulu ini hulu, terus kemudian ini sesuai dengan ukuran blok beton kita ya, blok beton kita 35 cm 35 cm ya. Terus kemudian ini nanti masuk ke sini ya, masuk ke sini, terus kemudian ini masuk, terus kemudian ini kita pakai kayu saja ya, ini kita pakai kayu, kemudian kayu itu dilubangi ya, dilubangi sebagai penahan dari apa samping ya. Jadi ini kurang lebih seperti ini ya. Ini satu, ini ada 5 blok beton ya, jadi gambarannya seperti ini teman-teman ya. Jadi gambarannya seperti ini, kita coba hide dulu ya. Oke, jadi tadi partnya, kemudian kalau jadi satu blok backcasting itu kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Jadi seperti ini, jadi gambarannya ya, ini yang di tengah ya. Jadi yang di tengah tadi ininya jadi luar, tapi ininya masuk ya, sehingga ini terjepit ya. Jadi ibaratnya kayak cowok cewek ya nantinya ya, kliknya ini berpasangan cowok cewek. Kemudian ini dia, kalau yang ini masuk, tapi di sini hulunya keluar ya, hulunya keluar, ininya masuk ya teman-teman ya. Oke, sehingga bisa jadi cowok cewek. Ini juga seperti ini ya. Oke, terus kemudian ini jumlahnya ada 5 ya, 1 2 3 4 5. Kemudian ini penahannya kita pakai kayu ya. Di sini kita pakai kayu, mungkin ini juga bisa pakai apa saja ya, kayu atau apapun ya. Tapi kita kayu, kemudian dilubangi ya. Kita dilubangi, terus kemudian ini pakai tie rod ya. Gambarannya seperti itu teman-teman. Ini yang backcasing, kemudian ini dicor, kemudian ini dilepas. Ya mungkin seperti itu teman-teman. Oke, okay. Mungkin sebentar lagi kita akan coba saksikan apa animasi dari pemasangan maupun bongkar dari backcasing anu ya. Oke. Okay.
teman-teman. Nah, jadi itu ya, apa namanya, mungkin bisa dilihat cukup lumayan efektif ya pembongkaran bekistingnya ya, sehingga saya kira mungkin cukup efektif juga bekisting model seperti ini ya teman-teman. Kalau kita mau bikin precast umpak-umpak yang satu ini ya, kurang lebih ukuran dengan 35-35 ya, 35 pangkat 3, 35 cm pangkat 3. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Mungkin bisa jadi referensi bagi teman-teman untuk bikin bekisting ya, bikin bekisting seperti tadi ya. Oke, mungkin itu saja bagi mungkin itu saja yang bisa kita share pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam Junets 47.